Setelah kepemilikan motor gede alias Moge jadi sorotan karena banyak yang mengemplang pajak, pemilik motor besar di Makassar, Sulawesi Selatan mendatangi kantor di Telantas Polda, Sulawesi Selatan. Motor Harley Davidson warna putih ini melakukan registrasi mutasi dari Provinsi Jawa Barat masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data kepolisian, ada 186 kendaraan motor besar di atas 500 cc yang sudah terdaftar di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Registrasi dilakukan sebagai pengguna taat pajak kendaraan setelah adanya imbauan Menteri Keuangan terkait dengan pajak motor besar. Sudah terdaftar 186 kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 500 cc. Baik ini kendaraan sport maupun kendaraan touring dari berbagai merek yang sudah didaftar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami di sini dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan menghimbau dan mengajak kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan untuk secara tertib melakukan pendaftaran kendaraan bermotornya dan juga dengan tertib dan rutin melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan setelah heboh kasus penganiayaan dan kebiasaan pamer harta yang dilakukan anak eks pejabat ditjen pajak publik, menyoroti kepemilikan kendaraan mewah terutama yang mengemplang pajak. Dan inilah saudara pajak yang seharusnya dibayarkan rutin para pemilik motor besar. Pajak untuk Moge dengan mesin 500 hingga 1000 cc berkisar 5 juta rupiah per tahun. Dan ini masih di luar pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dibayarkan di awal saat Anda membeli Moge. Sebagai simulasi, jika sebuah motor dengan kapasitas 1000 cc, maka harga motor akan ditambahkan 125 juta rupiah untuk PPNBM dan juga PPN-nya.